Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. So, hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat cara kuih cara manis ya. Sebab kuih ni memang senang buatnya. Dan saya selalu juga buat untuk family makan-makan sebab kuih. Kan saya cakap macam saya cakap, saya suka buat kuih yang family saya suka makan ya. So, hari ni saya nak buat kuih cara manis. Jom kita tengok resipi bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat kuih cara manis ni. Okey, bahan-bahan yang saya gunakan ialah saya gunakan 4 cawan tepung gandum, 1 TSP garam, 3 cawan air biasa, 1 cawan air pandan, 1 cawan santan, 1 biji telur dan juga 2 sudu minyak masak . So kita akan adunkan bahan-bahan. Okey, jom kita saksikan macam mana cara-cara mengadun kuih cara ni. Jom. Okey, kita campurkan semua bahan tadi. Saya campurkan telur, santan, air daun pandan dan air sedikit-sedikit. Kita tuangkan dia. Senang sangat buat dia. Sampai dia dah betul-betul rata, baru kita letakkan kita punya air tadi ya, sampai sedikit-sedikit sehingga habis. Lebih kurang 2 sudu besar. Kacau lagi. Kemudian kita akan letakkan pewarna hijau apple. Kurang dalam 1 penutup. Dan saya akan letakkan juga pandan paste pandan ni dimalko sedikit, lebih kurang 1 TSP. Saja nak menambahkan kita punya bau pandan. Nak letak esen vanila sedikit pun boleh. Tapi kita dah ada pandan original, so wangi pandan tu memang dah ada dah cukup untuk kita punya bau, kita punya kuih cara. Nak hijau macam mana ikut suka, kalau rasa kurang boleh tambahkan lagi. Itu ikut suka kita. Lepas tu kita akan tapiskan kita punya durian tadi tu, kita tapiskan dia. Kalau ada biji-biji ke apa, nanti dia dah ditapis, dia akan cantik lah. Tak perlu blender, saya tak blender, tapi nak blender pun boleh. Kita ikut mana yang mudah aja. Kita sapukan dulu minyak masak ke atas acuan ya. Kemudian kita letakkan dia. Jangan penuh, 3 suku je. Kita biarkan dia separuh masak baru kita letakkan gula ya. Agak-agak dia dah berkulit. Kita biarkan dia berkulit dulu. Okey, bila dia dah macam dah ada kulit tu, kita akan masukkan sedikit dekat kawasan atas dia ni. Kita pakai gula kasar je. Kita letakkanlah sampai habis. Kemudian kita akan tutupkan dengan kita punya tutup puyuk kita. Okey, kita akan tutupkan dia sampailah dia masak. Okey, kuih kita pun dah masak. Kita angkatkan dia satu per satu sehingga habis ya. Kemudian kita ulangilah proses tu sama macam yang awal tadi. Bila kita dah angkat, kita susun, kita tekapkan dia dua macam telungkup satu, terentang satu. Jadi dia sepasang kuih ni memang kita jual ke, dia akan sepasang. Jadi dia nampak cantik. Kemudian kita habiskan kita punya adunan dengan cara yang sama. Tapi masa kita nak tuang kita punya adunan tu, biarkan dia punya bawah ada lapisan dia tu menjadi kulit baru kita letakkan kita punya gula. Kalau tidak, nanti kita punya gula tu akan tembus ke bawah dan melekat dekat kita punya acuan, sangatlah susah kerjanya. Jadi bila kita masukkan acuan kita punya adunan, kita biarkan dia sehingga agak-agak dia keras ke bahagian tepi dia, dah macam ada kulit, baru kita letakkan kita punya gula ya. Jadi
kita punya gula tu cantik. Ha, dan kejadian dia pun cantik serta memudahkan kerja kita. Dia tak melekat dan gula tu tak tumpah ke bahagian bawah, tak tembus. Okey, inilah dia rupa kejadian. Saya yang dah siap. Lepas tu saya dah tangkupkan dia dua-dua. Untuk satu adunan ni dapat lebih kurang dalam 35 pasangan lah. Ha, dia sepasang. Ha, dapat 35 pasangan. Ha, kalau nak garing, boleh bagi dia colour bertukar sikit. Tapi macam ni dah okey. Dah okey. Memang sangat cantik dan sangat sesuai untuk dijadikan hidangan, minum petang, untuk bulan Ramadan jualan, atau juga sarapan pagi, atau apa-apa juga majlis. Tengok tu, ha, memang cantik. Bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen ya. Sampai berjumpa lagi di episod akan datang dengan resipi-resipi yang lebih menarik. Selamat menonton, selamat mencuba. Maaf kalau ada kesilapan dari saya. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi menonton.